Belakangan ini perusahaan modal ventura sering disebut terkait kedua putra Presiden Jokowi, Gibran dan Kaesang, yang dilaporkan ke KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badru. Gibran dan Kaesang dilaporkan atas dugaan relasi bisnis yang menjurus pada tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang setelah bekerja sama dengan anak petinggi sebuah perusahaan yang menghasilkan perusahaan baru dan langsung mendapat suntikan modal Ventura dari perusahaan modal Ventura yang disebut memiliki relasi dengan perusahaan tersebut. Menurut pelapor, relasi kedua pihak memiliki hubungan dengan keputusan pemangkasan kewajiban bayar ganti rugi kebakaran hutan oleh anak perusahaan tersebut dari 7,9 triliun rupiah menjadi hanya 78 miliar rupiah. Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira menjelaskan, modal Ventura merupakan suatu investasi pembiayaan dengan cara penyertaan modal ke suatu perusahaan baru yang ingin berekspansi dan membutuhkan modal. Perusahaan yang akan menerima modal Ventura harus menyiapkan bisnis plan dan sebagai gantinya pemberi modal akan mendapatkan saham di perusahaan yang dibiayai. Jadi setelah bertemu dengan calon modal Ventura, di situ ada proses pitching atau melakukan gambaran ide besarnya, terjadi negosiasi baru diakhiri dengan proses due diligence atau uji kelayakan. Apakah memang dari informasi yang tersedia perusahaan tersebut memang layak untuk dibiayai. Bima menambahkan, bila di kemudian hari dana modal ventura yang diberikan berasal dari sumber ilegal, maka secara hukum perjanjian pembiayaan modal ventura bisa dibatalkan. Konsekuensi yang berikutnya memang ini langsung masuk kepada ranah hukum dan hukumnya adalah hukum pidana karena sudah masuk dalam tahap pada pencucian uang. Jadi ini salah satu cara ya bagaimana Oknum modal Ventura itu mereka seakan-akan membiayai satu perusahaan, tapi perusahaan tersebut sebenarnya secara prospek bisnis itu tidak menarik, secara market tidak berkembang dan secara profitabilitas ke depannya itu juga diragukan, tapi masih dibiayai dengan jumlah angka yang sangat fantastis. Maka ini timbul kecurigaan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Nailul Huda menjelaskan, modal ventura merupakan perusahaan pembiayaan yang telah diatur otoritas jasa keuangan atau OJK yang diperuntukkan bagi perusahaan yang dinilai berpotensi ke depannya. Menurut Huda, pendanaan modal ventura tak dapat lepas dari faktor kedekatan orang tertentu sehingga rawan dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Ada juga yang memang uh, pendanaan ini kerap dikaitkan dengan kedekatan dengan orang tertentu. Nah ini yang yang saya rasa sih eh, yang ini ya yang yang harus dihindari bahwa modal ventura modal ventura yang ini itu rawan untuk terjadi pen, tidak bidangnya pencucian uang atau gitu, ataupun eh, tindakan kriminal yang berhubungan dengan keuangan lainnya. Biasanya, pendanaan modal Ventura karena faktor kedekatan pemberi modal dan penerima modal tak akan bertahan lama bila perusahaan yang dibiayai tidak memiliki potensi untuk berkembang. Karena pendanaan modal Ventura diberikan dalam jumlah fantastis pada sebuah perusahaan yang dinilai kurang menjanjikan, maka hal tersebut patut dipertanyakan oleh masyarakat. Tika Beremau, Devi Fitriani, Jakarta.